Hisham Saleh, terima kasih di Angkasa Puri. Pagi ini sesi perbahasan disambung semula selepas isu usul ekonomi, dan antara yang membahaskan usul itu sebaik sidang disambung pagi tadi ialah Wakil Mahasiswa Nasional Saudara Muhammad Nazim Abdul Malik. Mahasiswa yang sedang menuntut di Indonesia itu mencadangkan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM ditubuhkan di seluruh negeri dan parlimen bagi memacu ekonomi ke arah 2020. Nazim juga berharap bantuan pembiayaan perniagaan dipermudah bagi menggalakkan orang Melayu berniaga, terutama mereka yang tidak mempunyai modal. Selain tapak gerai yang sesuai untuk elak berniaga secara haram, beliau juga mencadangkan galeri usahawan Siswazah diwujudkan. Selain daripada itu, kami juga mengusulkan untuk kalau boleh diwujudkan satu kementerian khusus untuk melahirkan lebih ramai usahawan Bumi Putra. Kalau dulu kita ada Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia, tapi sekarang kementerian tersebut tidak lagi ada di dalam kementerian kita. Jadi kalaulah ada kementerian seperti ini, kami merasakan bahawasanya kerajaan boleh melakukan gerak kerja yang lebih tersusun dan lebih sistematik dalam membantu usahawan-usahawan baru. Turut disentuh mengenai dasar ekonomi baru 2.0 perlu diwujudkan semula dengan pendekatan baru dalam memperkasakan tahap ekonomi golongan Bumi Putra. Wakil Pergerakan Pemuda Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata ke arah itu kerajaan disarankan untuk proaktif dalam mengkaji semula dasar ekonomi sedia ada. Mewujudkan program melahirkan pemimpin-pemimpin ekonomi Melayu, khususnya dalam industri keuangan dan hartanah. Dan yang ketiga, menyeimbangkan kedudukan orang Melayu dan India dalam jawatan CEO ataupun pengurus keuangan sektor korporat dan swasta. Beliau membahaskan usul ekonomi. Jelasnya lagi, segelintir masyarakat Melayu tidak celik dari segi keuangan, menyebabkan mereka mudah terperangkap dalam bebanan hutang. Justru wakil pemuda itu mencadangkan agar kerajaan mewajibkan setiap iklan produk kewangan meletak kadar faedah tahunan APR yang lebih tepat. Kementerian Pendidikan juga boleh mewujudkan subjek asas kewangan di peringkat sekolah dan universiti bagi mengukuhkan lagi pemahaman golongan muda. Sementara itu, dalam usul agama pula dicadangkan agar keseimbangan antara pendidikan Islam dan akademik di sekolah-sekolah agama, pondok dan madrasah agar ia tidak menjadi ekstremisme dan militisme dapat dihindari. Ia sebenarnya dicadangkan Wakil Terengganu Abdul Hakim Tan Sri Wan Mokhtar. Makmur dan sejahtera. 8 cadangan telah dibentangkan menyentuh agama dan pendidikan yang harus diperkasakan, terutama dari peringkat sekolah lagi. Menggesa kerajaan untuk mengadakan piawaian khas bagi mengangkat martabat pendidikan Islam di sekolah-sekolah agama, madrasah dan pondok-pondok agar insan yang dilahirkan dari institusi-institusi ini syumul dan seimbang serta dapat menjauhi daripada ekstremisme dan militanisme yang melampau. Beliau menggesa kerajaan agar memperkasakan sekolah kebangsaan, meningkatkan infrastruktur dan kualiti guru serta memperhebat program nilai tambah dari segi pembelajaran bahasa ketiga. Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan agama disaran untuk bekerjasama dengan masyarakat menangani isu liberalisme dan hak asasi manusia yang sentiasa menjadi isu. Suruhanjaya khas harus ditubuhkan untuk mengkaji sejauh mana kepelbagaian sekolah-sekolah dalam menilai sifat patriotisme yang tinggi. Dari segi menangani cabaran masa kini yang melibatkan soal syariat Islam yang semakin berani dicabar, beliau mencadangkan Institut Latihan Kehakiman Syariah diperkasa. Menggesa kerajaan menubuhkan Institut Latihan Kehakiman Syariah, ILKAS, supaya institusi kehakiman dan perundangan syariah diperkasakan dan tidak dicabar keunggulannya dalam perkara yang melibatkan syiar dan syariat Islam sejajar kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Awam, tergabung.
Sementara itu, perwakilan dari Ampang Selangor, Dato' Ismail Kijo mencadangkan agar perkara mengenai Islam diperkuatkan dan ditambah baik. Usul tersebut bagi menguatkan lagi akta hasutan yang ditambah baik mengenai imuniti agama Islam. Selain itu, beliau juga mencadangkan agar perkara-perkara penting yang melibatkan agama dan bangsa Melayu dimasukkan ke dalam akta tersebut. Kita tidak sanggup melihat bahawa agama Islam diperkotak-katikkan. Hari ini macam-macam benda yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk mengguris perasaan kita. Kita rasakan perkara ini adalah amat bahaya di dalam sebuah negara yang sudah begitu aman, yang telah lama negara ini merdeka dan tanpa ada... Tanah rizab Melayu di Kedah tidak pernah menyusut, malah ada pertambahan. Menteri Besarnya Datuk Seri Mukhris Dato' Mahathir menegaskan setiap kali kerajaan negeri membuat pembangunan di tanah tersebut, bukan setakat diganti, malahan ditambah sebanyak 5%. Setiap kali ada swapping, kita tambah 5% lagi. Jadi bila dia pindah ke satu lagi tempat, kita pastikan dari segi keluasan tu ditambah 5%. Jadi dari segi keluasan meningkat, tetapi tentunya bila berlaku swapping ini, tanah itu berada di luar bandar. Jadi dari segi nilai itu yang kita nak tengok. Nilai ini terpulang pada kita lah, macam mana kita nak bangunkan kawasan itu supaya nilai pun dapat meningkat. Dalam memastikan tanah rizab Melayu di negeri tersebut tidak akan menyusut pada masa akan datang, Datuk Seri Mukhris turut mengarahkan Pejabat Tanah dan Galian Kedah mengenal pasti luas sebenar serta nilainya. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bekas Pelajar MRSM Malaysia, Ansara, sebelum itu menerima cek bernilai RM8,000 dari Old Putra Association, OPA, daripada Presidennya Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor. Dalam ucapan dasar Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil, beliau menggesa kerajaan negeri mematuhi dan memastikan semua tanah rizab Melayu yang telah dibatalkan wajib diganti semula mengikut enakmen rizab Melayu negeri masing-masing bagi mengekalkan pegangan tanah rizab untuk orang Melayu. Katanya terdapat beberapa negeri yang menyaksikan tanah rizab Melayu kian terhapus tanpa gantian wajib, dan jika berlaku penggantian, ia tidak setaraf dari segi nilai komersial. Baik, untuk mendapatkan reaksi secara keseluruhannya perbahasan setakat ini, kita bersama dengan Fatil bersama tetamunya. Fatil. Ya, terima kasih Atikah yang ayu berbaju kurung hijau di aras 4. Ya, terima kasih. Betul seperti kata Atikah, saya bersama dengan tetamu iaitu salah seorang pembahas. Beliau adalah wakil dari Negeri Sembilan, iaitu Datuk Dr. Awaluddin Said, yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri-Negeri Sembilan dan juga Naib Ketua UMNO Bahagian Rembau. Selamat datang ke Nasional 1. Terima kasih, Dayan. Terima kasih, RTM. Ya, Datuk, sebenarnya kita cukup tertarik dengan apa yang Datuk usulkan dalam sesi perbahasan semalam, iaitu tentang aspek pusat daerah mengundi, PDM, dikala orang gairah berbicara tentang akta hasutan, aspek peremajaan UMNO, tetapi Datuk, salah satu cadangan Datuk adalah untuk memerkasa pusat daerah mengundi, sedangkan pilihan raya lambat lagi, Datuk. Kenapa aspek ini yang jadi perhatian Datuk? Terima kasih, Dayat. Ya. Ya, berkenaan dengan pusat daerah mengundi ini sebenarnya adalah rentetan ataupun strategi yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Presiden Parti mengatakan bahawa kita mesti mempunyai strategi. Dan di Negeri Sembilan memperkasakan PDM ini ataupun pusat daerah mengundi ini merupakan strategi yang kedua. Kita mempunyai pusat daerah mengundi dalam satu parlimen kita. Dan setiap dun sudah tersedia. Dan inilah yang akan digunakan oleh SPR nanti. Dan kita di Negeri Sembilan ingin memperkasakan PDM ini semata-mata kerana inilah yang akan berhadapan dengan masyarakat semasa pilihan raya yang akan datang. Yeah. Dan walaupun pilihan raya mungkin 2 tahun, 3 tahun akan datang, tapi bila kita membuat agenda, program dan segala aktiviti kita itu mengikut pusat daerah mengundi, ini bermakna bahawa pusat daerah mengundi itu sentiasa hidup, sentiasa kekal. Kita pun tidak bubarkan pusat daerah mengundi ini. Dengan cara gini, insya Allah hubungan silaturahim itu sudah tersedia jalin.
dan dapat dipanjangkan sehingga pilihan raya nanti. Itu hasrat kami di Negeri Sembilan. Dan saya berharap perkara ini dapat kita panjangkan kepada seluruh negara. Bayangkan, di setiap parlimen kita sudah kenal pasti. Pusat daerah mengundi ini adalah pusat daerah mengundi yang boleh memberi kemenangan. Kita perkokohkan. Pusat daerah mengundi ini nampaknya perlu kita berikan sedikit penjanaan untuk memperkasakan. Kita berikan bantuan yang sepatutnya. Dengan cara ini, kita tidak akan salah. Dan insyaAllah kalau inilah gerak kerja kita, saya yakin PRU ke-14 nanti akan menjadi hak milik kita. Itulah pentingnya yang maksud saya, bahawa saya berharap perwakilan bila balik nanti mereka tengok PDM-PDM masing-masing. Hidupkan. Sentiasa turun padang, bukan hanya ketika menghampiri pilihan raya. Dan saya kira kerana keberkesanan PDM atau Pusat Daerah Mengundi di Negeri Sembilan ini jugalah yang memberikan kejayaan kepada Barisan Nasional BN menguasai 22 daripada 36 kerusi DUN. Jadi itu salah satu justifikasi kepentingan PDM. Sebut tentang Akta Hasutan tadi, Datuk turut menegaskan tentang kepentingan penguatkuasaan berbanding pengekalan Akta Hasutan. Boleh Datuk perincikan lagi? Terima kasih Dayat. Saya tentunya nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih mewakili UMNO Negeri Sembilan kepada Yang Amat Berhormat Presiden. Satu tindakan yang cukup boleh katakan tindakan yang berani. Bahkan hari ini kita dengar bahawa mengatakan bahawa kita tidak lagi pegang pada janji. Tidak. Saya yakin Yang Amat Berhormat memang ada hasrat untuk mengubah dan sebagainya. Tetapi ini pandangan ahli, pandangan daripada grassroots. Bukan saja Yang Amat Berhormat mendengar bahawa Akta Hasutan, Akta Hasutan ini perlu dikekalkan, tetapi ini adalah pandangan kami. Pandangan Negeri Sembilan, pandangan negeri-negeri seluruh negara kita. Bukan untuk kepentingan UMNO saja, tapi untuk kepentingan semua parti, untuk kepentingan rakyat kita. Sebab itu dalam ucapan saya, saya katakan akhirnya itu mudah-mudahan negara kita akan sentiasa aman dan sentosa. Kenapa? Akta Hasutan inilah yang boleh membantu menjagakan. Dan sekarang ditambah baik, insyaAllah ia akan memberi kebaikan kepada kita. Ya, dalam kita mengukuhkan lagi aspek untuk memelihara kesucian agama Islam dan juga mengenakan tindakan kepada penghasut yang cuba mengeluarkan Sabah dan Sarawak dari Malaysia. Itu adalah dua perkara yang ditekankan ditambah oleh Presiden. Saya nak tambah sikit. Saudara Hidayat, bahawa Akta Hasutan kita dah berjaya kekalkan dan insyaAllah untuk kebaikan semua. Tetapi saya minta supaya ianya diberikan penguatkuasaan. Tidak perlu kita kalau ada sesuatu harta yang tidak dirasai kegerunan. Bila kita hasutan ni satu perkara yang ada perlu ada gerun. Saya tak boleh cakap macam ni sebab ini hasutan. Ini mesti ada. Dan untuk mengadakan ini, kita mesti ada penguatkuasaan. Sebab itulah saya minta kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Mesti ada penguatkuasaan. Tak kisah. Tapi mesti ada penguatkuasaan. Caranya saya serahkan kepada pihak berkuasa. Datuk, dari aspek pengurusan isu-isu semasa pula Datuk, bagaimana Datuk melihat tahap UMNO menguruskan cabaran isu-isu semasa dalam era laman-laman sosial atau apa disebut ketika ini hyperconnectivity ini? Bagaimana UMNO di tahap sekarang? Saya dapati bahawa hari ini ada juga di antara kalangan ahli parti sendiri kadang-kadang sudah terkunci mulutnya. Kadang-kadang yang boleh memilukan hati bila ahli parti sendiri mempersoalkan kewibawaan parti sendiri. Bahkan ada yang mengatakan UMNO ini tenang. Sedarlah bahawa UMNO inilah sebuah parti yang cukup gah, cukup berkuasa, cukup memberikan sumbangan kepada rakyat. Tetapi yang paling penting ialah maklumat yang kita katakan kita merasakan segala kegahan kita ni, kebaikan kita, apa yang telah kita laksanakan ni, hanya kita yang tahu. Dan ini membimbangkan saya. Saya heran kenapa pihak pembangkang isu yang tidak benar, isu yang salah, tapi boleh sampai ke grassroots. Dimomok-momokkan dan pantas. Dan sampai. Sampai ke telinga mereka. Kenapa kita tak boleh? Padahal kita menyatakan perkara yang benar. Fakta. Apakah kita mengatakan bahawa rakyat kita tak suka perkara yang benar? Salah. Sebenarnya kita, saya tak nak lihat mungkin orang lebih, tapi yang saya lihat ialah di mana kelemahan kita yang ini perlu kita perbaiki. Dan saya berharap kepada UMNO Malaysia, kita kena perbaiki. Tak kisah macam mana caranya, tetapi yakinlah dengan maklumat ini sampai kepada bawah, ramai yang akan mengenal apa itu UMNO.
betul. Baiklah Datuk, kita nak berbalik kepada perbahasan. Kita tahu pagi tadi usul ekonomi sudah diluluskan, yeah. Dan isu usul agama dan pendidikan ketika ini masih dibahaskan sebelum sesi penggulungan di sebelah petang nanti. Jadi sebagai pemerhati hari ini, melihat pembahas-pembahas hari ini, bagaimana Datuk melihat ide-ide atau pandangan-pandangan yang dilontarkan setakat hari ini? Ya, seperti biasa, UMNO tidak putus idea-idea. Dan kadang-kadang memang mencoreh hati kita. Tapi dari segi bab ekonomi ini, ianya mesti bermula dari diri kita sendiri. Ya. Saya lihat seperti beberapa kawasan. Keliling orang Melayu, peniaga-peniaga ramai orang bukan Melayu. Ya. Bila satu peniaga Melayu buka kedai, tapi akhirnya peniaga Melayu ini tutup. Maksudnya apa? Sedangkan pembeli semuanya orang Melayu. Jadi jihad ekonomi ini penting. Rasulullah dulu waktu berhijrah ke Madinah, salah satu faktor ialah penubuhan pasar. Pasar ini penting. Dan untuk menghidupkan pasar, kita tak boleh harap orang lain. Jadi saya harap kepada ahli parti, kepada orang Melayu yang beragama Islam atau kawan-kawan kita, pastikan kita nak ekonomi ini untuk jihad ekonomi, kita sendiri belilah. Mungkin 10 sen lebih, tak apa. Tapi kalau ini kita tak buat, di mana kita nak mendapatkan ekonomi yang baik untuk orang-orang Melayu. Jadi itu harapan saya kepada ekonomi. Banyak yang dibahaskan tadi, saya tak perlu sentuh lagi. Tapi saya rasa inilah yang paling penting. Bermula daripada diri kita, bukan bermula daripada orang lain. Baiklah Datuk, nampaknya yang lebih kita tunggu-tunggu sebenarnya petang ini, sama-sama kita nak menanti apa kata pucuk pimpinan parti dalam sesi penggulungan yang saya kira pasti akan memberikan kita amanat-amanat untuk UMNO khususnya mendaya majukan lagi, bukan sahaja kalau dalam aspek peremajaan, bukan sahaja dari aspek usia ahli UMNO, tetapi juga mungkin meremajakan minda setiap ahli UMNO bagi memperbaharui tekad perjuangan parti. Baiklah, kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Wakil Negeri Sembilan, iaitu Datuk Dr. Awaluddin Said, yang juga Speaker DUN Negeri Sembilan dan juga Naib Ketua UMNO Bahagian Rembau. Rakan saya Atikah tadi berada di aras 4, dan seorang lagi rakan saya iaitu Syahril Sarapudin ketika ini berada di aras 3. Dan seperti yang kita semua tahu, hari ini hari Minggu, jadi gerai-gerai sudah pastilah diserbu oleh pengunjung-pengunjung yang mungkin semalam tak sempat kerana bekerja. Hari ini punya kesempatan untuk datang ke PWTC menyerbu gerai-gerai itu. Jadi Syahril Sarapudin ketika ini di aras 3, kita lihat bagaimana, sejauh mana serbuan dibuat oleh para pengunjung ke gerai-gerai di aras 3. Syahril Sarapudin, teruskan. Okey, terima kasih Fatil di aras 2. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah dia gambaran di aras 3. Naik satu tangga saja kalau anda datang beramai-ramai ke PWTC, memang meriah sekali. Inilah suasananya di gerai-gerai. Katanya ada 200 gerai di sini. Banyaklah barang. Abang ni pun jual cenderamata UMNO. Berapa ringgit bang cenderamata ni? Cenderamata bang RM5 ya bang. RM5 semua? RM5 satu bang. Okey, ini pun RM5 juga. RM15 bang. Ya, RM15. Okey, laku ke berniaga kat sini? Alhamdulillah bang. Awak masa sekarang bang. Okey, alhamdulillah. Okey, selamat berniaga. Okey, inilah dia gambarannya. Anda boleh dapatkan cenderamata UMNO, anda boleh beli pakaian untuk anak, untuk ayah, untuk mak, semua ada. Ini kedai Bani Amir Sdn Bhd. Mana pemiliknya? Saya. Tuan namanya? Saya Muhammad Muazzin. Okey, bagaimana setakat 5-6 hari berniaga dekat UMNO ni? Alhamdulillah bang, mendapat sambutan yang hangatlah. Okeylah, alhamdulillah, orang pun ramai. Yeah. Saya dimaklumkan walaupun UMNO habis hari ini, tetapi esok ada ekstra untuk siapa-siapa nak datang beli belah. Betul bang, biasanya besok sampai separuh hari lah, mungkin pukul 3, pukul 4 macam itulah. Jom, jemput ramai-ramai ni datang ke sini. Okay. Kenapa mereka perlu datang ke sini? Ya Allah, barang kita murah bang, lagipun kemeja kita lain pada orang. Harga tak masuk akal lah sebenarnya cerita, murah pada orang. Harga tak masuk akal. Jangan sampai kita tak masuk akal sudah. Terima kasih bang, terima kasih bang. Kita nak tanya pengunjung pula. Assalamualaikum Tuan Puteri berdua. Namanya? Fauzia. Cik Fauzia ? Cik Fauzia. Ini? Erna. Erna. Orang kata kalau datang dekat UMNO ni, barang-barangnya murah, betul ke? Betul, sangat murah. Boleh dapat dengan harga murah ni, 3 pasang dapat RM50. Terutama last day lah macam ni, memang harga lelong. Oh, kalau last day harga lelong. Biasanya apa lagi yang ada kat sini, bagi tahu para penonton?
ada minyak wangi dong. Kalau last, hari last macam ni dong memang semua lelong. Kain baju kurung tu kan. Macam tadi kami lalu 12 pasang RM100. Memang sangat murah. 12 pasang RM100, ya Allah. Ini tak beli apa-apa lagi? Tak, kami mau pergi sarapan dulu. Okey, terima kasih. Selamat memilih. Terima kasih. Okey, inilah dia gambarannya. 12 pasang RM100, ya Allah. Kalau lelaki bawa isteri tu kena jaga-jaga beg duit sikit. Okey, inilah dia gambarannya. Ada songket, ada baju Melayu, ada baju kurung, semua ada. Macam-macam apa yang ada? Macam-macam ada. Orang pun ada, semua ada. Nak cari pasangan pun ada. Mari. Tapi pak cik belum beli apa-apa lagi ni? Nantilah dulu tengah pandang-pandang, tengok. Pandang-pandang dulu. Pandang-pandang dulu, tengok dulu yang mana sesuai tu kan. Barulah kita beli. Cari jodoh pun boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Itu dia gambaran dari sini. Saya dimaklumkan kalau hari terakhir ni ramai yang dah nak lelong ni. Jadi sesuailah anda datang beramai-ramai pada hari ini. Sebab hari ini pun bahas kita ada penggulungan sampai ke petang nanti. Sambil-sambil nak dengar idea-idea pembahas, anda boleh datang ramai-ramai ke Aras 3 untuk membeli belah. Kita sama-sama tolonglah ekonomi orang Melayu sendiri. Baik, ini saja dapat saya war-warkan buat masa ini. Saya nantikan kedatangan anda ke Aras 3 ini. Saya kembalikan perhatian bersama Atikah. Katanya Atikah di Aras 4. Atikah, apa cerita di sana? Baik, ya, terima kasih Syahri di Aras 3 dan juga Fatil di luar perkarangan bilik operasi RTM sebentar tadi. Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri paparan liputan Perhimpunan Agung UMNO untuk tengah hari ini. Jangan lupa saksikan siaran langsung ucapan penggulungan Perhimpunan Agung UMNO 2014 jam 2.30 petang nanti di TV Satu bersama dengan Syahri Sarapudin dan juga Wan Syahrina. Dan bersama dengan panel jemputan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dari USM, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dari UIA dan Muhammad Rizwan Abdullah, Presiden Presiden Ikhlas. Dengan itu, Assalamualaikum, salam satu Malaysia.